Langsung aja kita ajak teman-teman semua jalan-jalan ke kota hari ini. Setelah hampir satu bulan ini, kita hanya jalan-jalan di perkampungan yang hampir tidak ada aktivitas lalu lintasnya. Beginilah gambaran secara umum tentang Kabupaten Karimun. Kota-kotanya tidak ada gedung-gedung pencakar langit, JPO, dan trotoar yang memiliki taman. Walau begitu, kota kecil ini selalu dirindui, terutama bagi perantau-perantau yang berasal dari Pulau Kundur, dan sudah lama tidak pulang, pasti kalian rindukan dengan Tanjung Batu. Terutama yang pernah membeli kertas surat, yang baunya harum, di toko aneka, beserta pulpen bertinta warna merah muda. Paling asik jalan-jalan di Tanjung Batu ya, menyusuri toko-toko seperti ini, sambil berandai-andai kalau punya uang mau beli apa entar. Permisi Pak, numpang lewat ya. Kita lihat saat ini adalah pelabuhan bongkar muat dan pelabuhan domestik yang ada di Tanjung Batu.
sekian dahulu jalan-jalan kita untuk hari ini. Like jika teman-teman suka, dan dislike saja jika teman-teman tidak menyukainya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum.